Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat Pak Haji Banjar, subscriber Pak Haji Banjar. Oke, kali ini kita kembali di sesi unboxing-unboxingan ya di channelnya Pak Haji Banjar. Di samping kita berkreasi berbagai macam hal, sekedar trik dan lain-lain. Ini saya order tanggal 20 Januari 2022 dan kemarin sampai pada tanggal 30 Januari, berarti sampai sekitar 10 hari ya saya order dari Jawa ke Banjarmasin. Oke, kita coba unboxing barangnya, apa gerangan isinya, apa gerangan yang saya order. Kita buka saja, mudah-mudahan isinya lengkap sesuai pesanan dan tidak ada yang cacat, tidak ada yang rusak. Oke. Ini dia. Wah. Jadi saya pesan ini 4 unit. Nah, ini untuk di motor ya. Nah, buat motor. Dan ini 4 unit. Oke. Kipas baling-baling. Oke, saya untuk bereksperimen saja ya. Ini ada banyak motor. Saya mau bereksperimen ini. Oke, kita lihat dulu barangnya. Satu, lengkap, tidak ada yang patah, lumayan kuat. Oke, tidak ada yang patah. Ukurannya 10 in ya. Oke. Nah, ini untuk bautnya, baut baling-balingnya ini 4 mili lubangnya. Coba kita lihat, benarkah 4 mili ya? Oke, benar ya. 4 mili ini lubang ini. Coba kita lihat. Gak bisa ya. Gak bisa diukur pakai ini. Oke. Ini kalau masuk ke sini sebenarnya 4 mili ya. Tapi ini sayang saya copot nih. Nanti dimasang lagi. Jadi biar yang ini aja nih. Nih, ini juga ada nih. Nah, sayangnya pas nih. Oke, saya copot ini ya, sahabat. Op. Nah, kita coba saja langsung. Oke, kita mau cari pengungkit. Wah, ini kita harus pakai tang. Oke, kita hitung dulu jumlahnya, cocok ya 4. Oke, 1, 2, 3 terus satunya, oh iya ini betul ya, jadi jumlahnya 4 dan tidak ada yang patah karena masih segel. Oke, saya terima dan saya beli barangnya. Ini harganya 23.000 satu ya. Ini harganya 12.000 satu ya. Oke. Kita langsung review, kita langsung coba saja ke sini, ke motor ini. Gimana torsinya? Waduh, rusak nih motor saya di sini. Sayang nih kayak sahabat ya kalau dikupas. Coba kita belah saja. Motor saya jadi rusak. Maklum ini motor bekas juga sahabat, bekas printer. Kalau begitu kita asah saja ini, coba kita asah menggunakan belas. Biar ininya masuk gitu ya kan. Ini kayaknya besi ya, besi sahabat-sahabat nih. Oke, kalau begitu kita amplas, coba bisa tidak. Nah,
juga sahabat. Ini kan tidak bisa masuk ya. Karena gede asnya. Ini dicopot, tapi kuat sekali ini ya. Saya tak bisa pun tak punya alatnya untuk mencongkel ini. Coba kita buka lagi. Sah. Oke sahabat-sahabat, ada gangguan, kita sampai di sini dulu ya, kita skip. Terima kasih, jangan lupa subscribe, like dan komennya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mau tidak mau ini saya simpan dulu, saya kembalikan ke kotaknya dulu biar aman. Ke sini ya, menunggu motornya ada yang sesuai asnya ya. Oke, kita masukkan pelan-pelan ya. Yang penting orderan sudah diterima dengan lengkap dan dalam kondisi yang baik. Oke, bisa masuk ya. Oh, ini harus dilipat. Ini kita masukkan lagi. Sudah. Terima kasih. Oke, sahabat-sahabat, saya mau pasang paksakan ke sini. As yang ringan ini ternyata tidak bisa dipaksakan juga, nanti sayang kalau patah. Jadi untuk review selanjutnya tunggu saja, saya akan pasang motor yang ukuran asnya 4 mili ya. Mudah-mudahan dapat. Oke, terima kasih menyimak Pak Haji Banjar. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya.